warga Batubara gelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Batubara. Warga menuntut agar ketujuh anggota DPRD Kabupaten Batubara periode 2014-2019 segera mengembalikan kelebihan anggaran dana sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Sumatera Utara dengan nomor 415/17/MDN/06/2018 pada 19 Juli lalu. Para pengunjuk rasa juga menuntut Badan Kehormatan Dewan dan Inspektorat Batubara agar segera meneruskan temuan ini ke jalur hukum. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga turun ke jalan untuk memungut sumbangan kepada pengguna jalan yang nantinya hasil sumbangan tersebut akan diberikan pada ketujuh anggota DPRD Batubara sebagai dana bantuan untuk mengembalikan uang rakyat yang belum mereka kembalikan pada negara. Koordinator aksi, Sawaludin Pane, mengatakan masyarakat Batubara siap melakukan pungutan sumbangan guna membantu ketujuh anggota DPRD Batubara dalam mengembalikan kelebihan anggaran dana tersebut. Apabila ketujuh anggota DPRD Batubara bersedia mengeluarkan surat pernyataan miskin dari desa domisili masing-masing. Sebagaimana kita ketahui hasil temuan BPKRI Sumut bahwasannya ada kelebihan anggaran di DPRD Batubara terhadap 7 anggota dewan yang mana sampai pada saat ini mereka belum mengembalikan. Menurut informasi sekwan sudah ada 2 mengembalikan, itu pun mungkin belum lunas. Tapi bagaimana dengan yang 5? Sementara sudah ada limit akhir bahwasannya mereka akan mengembalikan pada 25 Juli 2019, tapi sampai detik ini mereka belum mengembalikannya. Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV. Salam Tribrata.